ada juga jarum emas, perak nih, perak, besi, besi, tembaga. Kita temukan apa ya bangku ya? Ini adalah pesimpan. Pesimpan ya. Okay. Ada emas, ada perak, perak. Emas, perak, besi, tembaga. Jarum. Ribuan tahun ya. Jarum. Bisa dijelaskan bangku fungsi pesimpanan ini? Ini sebenarnya perannya pesimpan kan umum ini sifatnya dari semua unsur bangunan harus diisi pesimpan, misalnya ini tembaga, besi, semua unsur anu lah nih, unsur besi dan anu napidana. Panco dadu lah istilahnya. Panco dadu, semua untuk logam. Logam ya. Untuk anu ya sebagai penyimpan dalam satu bangunan. Bangunan apapun sebenarnya kan. Tapi yang lebih besar dan yang lebih kecil biasanya tergantung dana yang kita bisa untuk membuat. Oh iya ya bangku. Berarti ini menurut kepercayaan berfungsi untuk memperkokoh atau memperkokoh, biar bangunannya itu kuat ya.